Enggak tumbah tuh, Mbak? Enggak, Pak. Wow. Kulit picking enggak? Ayo makan. Hai, gue Gary. Hai, aku Bella. Selamat datang di Ayo Makan. Di Ayo Makan kali ini spesial banget karena kita lagi ada di PIK. Kita sama sekali gak pernah jalan-jalan ke PIK, paling cuma lewat-lewat doang. Dan kita mau nyobain salah satu restoran yang super recommended. Ini namanya Chinese The National. Chinese. Apa? The Chinese. Oh, The Chinese National. Jadi di sini tuh tempat makan Chinese food banget. Siangnya dia all you can eat dim sum. Kalau malam ala carte. Kita akan pesen menu-menu ala carte yang super recommended di sini. Ada bebek picking, nanti ada scallop, ini mantep banget. Kalian makanya kalau penasaran kayak apa sih makanannya, kalian ikutin ya. Let's go. Kok udah ada? Kok udah ada? Oke, kita mau makan semua. Kita udah duduk dan makanannya udah jadi. Seperti tadi kalian lihat, itu bebek packingnya mantap banget. Sekarang kita langsung taruh aja ya. Ayo, Mbak. Wah, ini ada Mbak siapa namanya? Mbak Ratna. Mbak Ratna bakalan ngejelasin semua makanan yang akan kita makan hari ini. Sebelah sini ada wok fried mushroom with vegetable. Jadi di sini tuh kayak mushroom, terus dipakein saus gitu, taruhnya di hot plate. Jadi kalau misalnya baru disajin tuh dia kayak panas-panas. Iya, gitu ya. Terus di sini ada udang, dia pakai salad, pakai mayones, sama saladnya itu pakai markisa gitu. Itu juga enak sih, sering dipesan satu table bisa 3 sekali pesan. Oh. Wow, jadi ini udah yang recommended ya? Iya, udah recommended. Oke, guys, jadi sekarang kita bakalan langsung cobain dulu bebek pickingnya. Ini bakalan di rollin sama mbaknya. Tadi Bella udah colongan, itu ngambil kulitnya. Itu kulitnya tuh ngaco. Parah banget, dan gue ngeliat pas lagi dipotongin tadi, si fat bagian dalam itu udah benar-benar render. Ini kalau picking duck yang bagus, kamu ambil gini, terus kamu taruh ke meja, itu harusnya pecah. Ini hoisin sauce sama peanut sauce. Oh, jadi hoisin sama peanut? Iya. Dicampur? Jadi dibikin plus. Apa, oh, Mbak? Gitu. Kenapa harus dibikin plus, Mbak? Iya, udah ciri khas gitu. Oh, gitu. Udah harus nanti plus. Nanti putar jadisnya spiral. Oh. Kita kayak norak banget. Nggak tumbah tuh, Mbak? Nggak, Pak. Wow. Mbak, keren. Mantap. Jadi guys, memang si Peking Duck itu klasiknya adalah dimakan pakai omelet. Jadi kayak apa ya? Kayak kulit crepes, ada yang pakai kulit lumpia, ada yang pakai omelet. Terus nanti tuh biasanya ada daun bawang, pakai hoisin sauce, terus digulung. Udah gak tahan, Bella udah colongan tadi nyobain kulit bebek picking itu enak atau enggak, atau cara masaknya bagus atau enggak, itu kelihatan dari si bagaimana dia grinder fat di kulitnya. Kita langsung buka nih. Wow. Ngaco sih. Ini gue tanpa pakai apa-apa dulu ya, guys. Nih, kulit picking dah. Ayo makan. Oh my god. Parah kan? Wow. Kayak benar-benar meleleh di dalam mulut. Wow. Gila guys, itu benar-benar sih fatnya udah benar-benar render. Itu outer kulit paling luarnya itu pas dimakan udah benar-benar kayak kerupuk ya. Oh my god. Tapi ini ada dagingnya juga ya? Ada sedikit dagingnya, ada fatnya juga. Aku cobain pakai saus ya. Cobain, aku juga mau cobain. Peanut sama
peanut sama hoisin, enggak apa-apa. Ya rusak ya. Oke, peanut dan hoisin. Wow. Enakan. Masuk, pakai hoisin. Aku lebih suka original sih. Oh ya? Cuma enak. Coba cobain hoisin. Pakai peanut. It's sweet. Sweet ya? Yes. Wow. Look at this. Lihat guys, ini kulitnya. Ayo makan. Wow. Ya, aku lebih suka pakai hoisin aku. Suka. Jadi si hoisinnya itu kamu harus dapetin si peanutnya lagi sih. Jadi si peanutnya itu nge-counterbalance si rasa manis. Dia nambahin creamy sama earthy banget. Wow, ini baru. Udah ada hoisin juga ya, Mbak ya? Dalam ya. Hoisin, ada cucumber, ada red onion, ada daging, ada kulit. Cheers. Cheers. Ayo makan. Enak, aku suka. Ngaco. Wow. Segar. Ini gila kombinasinya semua ada di sini. Aku tuh cinta banget ya sama Chinese food. Iya, the best. Wow, sekarang kita cobain si jamur ini, guys. Enak banget. Ini jamurnya ada macam-macam nih, gue liat nih. Ada shiitake mushroom, ada hansi biji, ada yang kancing. Ada button mushroom. Wah, kita cobain. Ayo makan. Wow. Berarti banget semua, gila. Ini jamurnya benar-benar kombinasi dari berbagai macam jamur. Jadi satu, ditumis pakai, ini saus apa ya Mbak? Kedelagin. Ini saus truffle? Iya. Wow, tapi truffle itu nggak kerasa ya? Ini lebih ke erti dari si jamur-jamur shiitake. Lebih ke shiitake-nya tuh lebih berasa. Mantap, ya makan. Rasanya kayak petai. Very nice. Ini sekarang kita cobain ini guys. Biasanya itu kan ini udang mayonis ya. Cuman ini yang bikin unik si udang mayonisnya itu pakai passion fruit ya Mbak ya. Markisa. She'll be good ya. Dapat den? Apa kan? Oh gila. Cobain ya. Ini make sense banget rasanya. Gila ya. Jadi guys, kan udang mayones itu kan mahteh ya. Ini dibikin si kecutnya itu dari passion fruit. Jadi ada aroma seger itu dari passion fruit. Tapi aku nggak ngerasa ada passion fruitnya sih. Aku terasa dikit Markisa. Oh ya? A hint. Pas. Jadi guys, di sini juga ada, ini sebenarnya appetizer, ini adalah slice salmon wasabi. Terus di sini ada fried broccoli, tapi ada kepitingnya ya. Iya. Mantap. Terus ini ada second way dari peking duck, peking pepper yang dimasak. I see. Jadi peking ducknya itu nggak ada sama sekali yang kebuang. Di smoke salmon, terus di atasnya dikasih tobiko. Ini adalah second way-nya si bebek. Jadi bebek yang awal tadi dibikin lumpia, sekarang yang kedua dibikin black pepper. Ayo makan. Ini kayak sapi deh. Sumpah, berasa kayak gak makan bebek. Gak ada anjir sama sekali, super lembut. Ini black peppernya dia kerasa tapi balance banget ya, suka nggak di overpower dah. Ini sayur bukan sembarang sayur karena di dalam sayur ini dia ada daging kepitingnya dan ada ini apa nih, kayak kaviar ya. Ya aku pengen nyoba dong kaviar. Aku nggak tahu ini kaviar apa bukan. Cobain kaviarnya dong. Enak gak?
kayak Tobiko. Mirip. Mungkin Tobiko tapi pakein Blackpink. Blackpink. Blackpink Black in your area. Cheers, apa kan? Ini rasanya kayak egg drop soup. Jadi sup yang ini. Sup telur. Yang pakai telur itu. Jadi memang ada telurnya juga, cuma dikasih kepiting. Ini wok fried scallop with black truffle sauce. Oh wow. Ini nggak dia aku pesan. Oke guys, jadi ini adalah scallop. Cangkangnya besar banget. Terus biasanya suka ada oranye. Ada oranye-oranyenya, ada muscle-nya. Cuman yang dipakai itu hanya yang di senternya aja. Ini rasanya manis banget. Cobain, tanpa pakai nasi, tanpa pakai apa-apa. Iya, iya slippery. Wow. Ya jatuh ke egg drop. Apa? Ayo makan. Ini pakai black truffle. Oh my god. Ini. Untung aku pesan nggak. Ini umami bom. Ini baru truffle kerasa nih. Ini truffle mantep. Guys, jadi scallopnya itu manis banget, pas dimakan meletus semua jusnya. Terus pas ditelen, itu ada aroma si truffle edan ini. Hey, kalian harus tahu sih ini, kalau scallop tuh lembut banget. Kelihatan nggak? Nih, kalau dihancurin, tuh. Kayak gini, kalau yang belum pernah makan. Terus dia berserat-serat gitu ya, Pak? Iya, kayak betul. Satu-satu gitu. Betul, betul. Kenapa ya? Enggak, memang teksturnya seperti dagingnya itu. Dagingnya dia ya? Memang teksturnya seperti itu. Gila gak? Cuma itu juga resiko banget tau masaknya. Harus benar-benar. Cara masaknya gak boleh terlalu lama juga. Soalnya yang di Union, itu... Rubbery. Ini pakai tangan aja. Bangke, kenapa sih? Susah amat. Ngeplop nih ya. Udah rapi-rapi, tuh nggak, gue tuh makan di sini tuh udah proper. Udah. Ini adalah scallop. Ayo makan. Gila. Ini kalau yang pas makan, itu berasa lautnya tuh kerasa banget. Jadi dia rasanya tuh strong banget, strong tapi manis. Oke, teman-teman makan semua, itu dia pengalaman kita makan di Chinese Nation. Ini enak banget, super-super recommended. Ini agak pricey, cuman harganya itu nggak tipu-tipu. Kalian benar-benar mendapatkan kualitas makanan yang mantap. Kita tuh suka banget Chinese food, dan ini menjadi salah satu Chinese food favoritnya baru kita. Yes. Kalian langsung datang, ini ada di dalam Swiss Hotel Peak. Jadi buat kalian yang sering main Peak, kalian main sini, ini super recommended. Apalagi Peking Duck scallop itu gila. Scallopnya harus coba sama salmon smoke yang ada lace-nya. Iya, cuman itu dua paling bagus menurut aku sih, Peking Duck sama scallop. Thank you udah ngikutin, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.